Boy, kalau emang udah ternyata dia jodoh lu, ya lu serahin aja. Soalnya kan kita tahu namanya rezeki, jodoh, mati itu udah Allah yang ngatur, kita kagak bisa buat apa-apa lagi. Gue juga prihatin. Sabar, Boy. Kalau memang garis jodoh kamu sudah begini, ya kamu harus terima dengan ikhlas. Dimanapun kan mungkin ini adalah balasan dari Allah atas kecerobohan yang kamu lakuin. Makanya, ini pelajaran nih buat kita semua nih, selain Apo ini. Apa yang udah dilakukan Apo itu harus jadi contoh juga buat kita. Jangan sampai kita memakan atau memakai atau apapun itu yang bukan hak kita. Betul, iya, contohnya nyopet. Nah, nyopet. Kenapa gue lagi sih yang kena? Gue tuh udah kagak nyopet lagi. Jadi lu kagak usah ngungkit-ngungkit lagi dah. Sekarang tangan gue udah menengadah terus ke atas. Gue berdoa, berzikir, gitu. Kalian gimana sih? Aminin dong. Amin. Nah, gitu. Ini gue sohib lo yang katakanlah gue tuh duluan tobat daripada lo. Gue boleh ya, gue kasih saran, kasih nasihat ke lo. Kita tuh sebenarnya kagak boleh terlalu cinta sama manusia. Karena semuanya tuh udah diatur sama Allah. Gue yakin skenario Allah itu lebih dahsyat, lebih canggih, lebih mantep daripada skenario kita-kita. Ya udah serahin aja sama Allah, ya. Ini kata batin, Boy. Cintailah Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mencintaimu. Amin. Halo. Aminin dong, yang nangis aja. Amin. Ya. Aku jadi basah juga. Masih itu, udah. Masih itu biasa. Bercanda aja. Bercanda.